Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali ya dalam acara pertemuan perkuliahan lanjutan setelah kita melakukan ujian tengah semester ya. Nah, hasil ujiannya belum saya koreksi semua ya, karena terakhir belum masuk semua juga ya, sampai batas waktu terakhir itu belum masuk semua. Jadi saya mungkin minggu depan lah sudah, atau minggu ini sudah ada hasil UTS ya. Ya. Baik, pada pertemuan saat ini atau pertemuan ke-9 ya, karena kita STEMIC ini pertemuan Zoom-nya adalah pertemuan setiap minggu genap ya. Jadi kita lanjutkan dengan topik yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai diferensial ya, mengenai diferensial atau turunan ya. Jadi apa yang dimaksud dengan turunan atau diferensial ya? Ini sudah sebenarnya sudah dipelajari juga di sekolah menengah ya SMA itu. Jadi hanya sebenarnya hanya mereview saja ya, bagi yang sudah menguasai dengan baik ya Anda akan menambah pemahamannya ya, bagi yang belum ya mungkin saat ini adalah waktunya untuk betul-betul memahami tentang konsep turunan dan penerapannya ya. Atau aplikasinya itu di bidang apa saja. Nah, sebenarnya yang menjadi kalkulus itu adalah ini ya, mulai dari limit, turunan, dan integral. Ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu adalah konsep secara umum matematik, ya, aljabar maupun trigonometri. Gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan turunan ini hubungannya ke fungsi. Ya. Fungsi matematik, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional, ya, fungsi trigonometri, fungsi eksponensial. Gitu. Nah, secara matematis itu didefinisikan turunan itu adalah sebagai fungsi baru, ya, satu fungsi baru yang ditentukan oleh definisi ini, ya. Jadi definisi turunan saya lengkap seperti ini, ya. Jadi jika y sama dengan fx adalah fungsi kontinu pada interval tertutup, atau pada selang tertutup a, b ya, dan x mengalami perubahan yang sangat kecil ya, sebut saja perubahannya adalah h gitu ya. Oke, maka diferensial atau turunan dari fx dari suatu fungsi dinyatakan oleh f aksen ya. Jadi notasi untuk turunan ya, di mana fungsi asalnya adalah y sama dengan fx, ya. Fungsi asalnya y sama dengan fx, maka turunannya adalah f aksen, ya. F aksen. Oke. Okay. Atau ada juga yang menotasikan dengan dy dx, gitu ya. Oke. Okay. Jadi dy dx sama dengan f aksen sama dengan saya di sini notasinya nggak konsisten ya, ini x, perubahan x, jadi ini bisa dituliskan a ini adalah sebagai x gitu ya, nanti yang di slide berikutnya ada ini x gitu ya. Oke okay. Ya jadi ini x juga, ini maksudnya boleh katakan x, a sama dengan x gitu ya. Nah, jadi perubahan x-nya itu mengalami perubahan di mana perubahannya sangat kecil gitu ya, itu dikatakan mendekati nol. Jadi kalau mendekati nol ya tidak nol ya, tapi mendekati nol. Jadi ada nilainya. Nah, sehingga turunan daripada suatu fungsi y sama dengan f itu dinyatakan dengan d dx atau sama dengan f aksen sama dengan limit ya, limit h mendekati nol dari fx atau fa plus h dikurangi fa atau fx per h ya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan di sistem bilangan ya. Di sini dibagi h, padahal h-nya
mendekati nol ya boleh kita kita nyatakan sakit. Tapi kalau tanpa tanpa limit gitu ya, tanpa tanpa tulisan limit sini, lalu H, berarti artinya H sama dengan nol. Maka proses atau bentuk seperti ini tidak boleh terjadi ya, karena H-nya adalah nol. Tapi karena dituliskan dalam bentuk limit ya, maka ini bisa kita hitung gitu ya, bisa kita hitung. Nah, kalau H-nya sama dengan nol ya, ya berarti ya tidak terdefinisi kan gitu ya. Nah, tapi karena di sini mendekati nol, jadi bentuk ini bisa dihitung atau bisa ditentukan. Nah, ini adalah definisi umum ya dari suatu turunan ya, turunan dari suatu fungsi gitu. Nah, yang kita kenal di SMA dulu itu adalah rumus-rumus kan, teorema-teorema bagaimana turunannya dari fungsi polinom derajat n, bagaimana kalau fungsinya bentuknya pembagian atau rasional ya, bagaimana bentuknya kalau fungsinya itu perkalian ya. Nah, itu mungkin yang kita ingat hanya rumus-rumus saja. Nah, tapi rumus-rumus itu bisa ditentukan dari definisi ini ya. Jadi kalau Anda lupa rumus, maka kembalilah ke definisi, ke bentuk yang ini ya. Jadi ini adalah bentuk yang paling elementer ya, untuk menentukan turunan dari suatu fungsi. Bentuk fungsinya bagaimanapun bisa kita tentukan ya berdasarkan definisi ini. Nah, karena kalau rumus banyak gitu ya, polinom derajat n kan beda ya, dengan bentuk pembagian. Jadi misalkan kalau fungsinya adalah y sama dengan fa sama dengan x pangkat 3 gitu ya, itu maka turunannya adalah rumusnya ya, y aksen sama dengan d dx sama dengan ya 3x pangkat 2 kan gitu ya. Nah, ini berdasarkan rumus. Nah, tapi bentuk rumus seperti ini, pola seperti ini itu bisa ditentukan dari definisi ini ya. Jadi kalau Anda lupa rumus dasarnya kan, kalau y sama dengan fx sama dengan x pangkat n, itu turunannya secara umum adalah y aksen sama dengan d dx ya, sama dengan n-nya turun kalikan x, kemudian pangkatnya berkurang 1, n kurang 1. Nah, ini rumus dasarnya, rumusnya ya. Nah, ini rumus ini diturunkan dari sini, dari definisi. Oke, nah bentuk pembagian bagaimana? Kalau fungsinya seperti ini ya, y sama dengan fx per gx gitu ya. Nah, ini beda lagi ya. Ketentuannya tidak seperti ini, tidak seperti rumus yang pertama ini. Ya. Nah, bagaimana Anda mengingatnya? Ya, nah, ada kalau Anda ingat ya rumusnya ya syukur ya. Tapi kalau tidak ya kembalilah ke sini. Menentukannya dengan bentuk dengan menggunakan definisi ya. Nah, fungsi turunan atau diferensial ini banyak digunakan ya di dalam pemecahan persoalan-persoalan real ya. Baik itu persoalan bisnis maupun persoalan teknik ya, persoalan matematik apalagi gitu. Ya, jadi banyak sekali penerapan-penerapannya. Misalnya kita ingin mengetahui laju perubahan bertambahnya penduduk ya terhadap waktu misalkan gitu ya. Kemudian kita ingin mengetahui laju perubahan kasus COVID sekarang ini ya. Itu banyak data sekali dari per hari bahkan itu ya. Nah, kita bisa menentukan laju perubahannya seperti apa. Ya, nah itu kita bisa gunakan dengan pendekatan diferensial. Ya, gitu. Nah, kemudian secara geometri ya, bagaimana definisi ini muncul itu bisa dilihat dari bentuk yang seperti ini ya. Jadi ada fungsi yang hitam ini ya. Ini adalah fungsi y sama dengan fx ya, fungsi umum. Gitu. Oke. Nah, kemudian saya tentukan misalkan titik P dan titik Q ya, kemudian saya ambil garis ya. Garis kuning ini yang menghubungkan P dan Q. Kemudian saya ambil garis lain ya. Nah, ketika kita membuat suatu garis yang melewati satu titik saja ya, maka itu yang dinamakan dengan garis singgung ya. Jadi yang merah ini adalah yang hijau ya. Yang hijau ini adalah garis singgung. Nah, berapa kemiringan garis singgung? Nah, itu bisa ditentukan dari rumusan ketika kita ingat lagi ketika kita membahas persamaan garis ya, di mana kemiringan atau gradien dari suatu garis itu dinyatakan dalam bentuk ini kan ya, m ya.
Jadi M itu adalah sama dengan nilai Y akhir ya, Fx2 misalkan gitu, dikurangi Fx1 dibagi X1, X2 min X1. Gitu kan? Ya. Nah ini. Nah karena perubahannya kecil, ya perubahan dari P ke Q itu ya, seperti ini ya, dari C dalam hal ini adalah untuk X-nya adalah dari C ke X, ya, atau dari Y-nya adalah dari Fx ke Fc, ya. Itu perubahannya sangat kecil, maka dituliskan dalam bentuk limit. Gitu. Ya. Jadi, gradien M adalah sama dengan limit dari fungsy Y atau nilai absis akhir dikurangi nilai absis awal. Sorry, ini apa, arah Y ini koordinat ya, maaf ya. Nilai ordinat akhir dikurangi nilai ordinat awal dibagi nilai absis akhir dikurangi nilai absis awal. Ya, nah ini Anda buka lagi tentang bahasan persamaan garis. Ya. Jadi gradien itu bisa juga sama, artinya kalau dituliskan seperti ini, maka gradien itu, ya, M itu bisa sama dengan turunan pertama, gitu ya, di aksen, sama dengan DD, gitu. Nah, jadi definisi yang tadi pada slide pertama ini, ya, nah ini dengan notasi yang ada pada gambaran geometri ini, maka bisa saya tuliskan jadi seperti ini, ya, sama kan? Jadi M ini gradien sama dengan turunan atau turunan pertama sama dengan gradien, ya, sama dengan f aksen sama dengan d dx, ya, sama dengan limit H mendekati 0, ya, jadi dibacanya gitu ya. Lim ini limit H mendekati 0 dari fx ditambah H dikurangi fx dibagi H. Nah, ini artinya apa? Yang suku pertama fx ditambah H ini, ya, itu jadinya nanti pada fungsi yang diberikan itu setiap, ya, setiap variabel atau setiap suku, ya, setiap suku yang mengandung variabel x itu ditambah dengan h, ya. H ini apa? Ya, h itu adalah perubahan, ya. Nilai perubahan yang sangat kecil tadi, ya. Ini yang nilainya berapa? Ini mendekati 0. Yang mendekati 0 ini berapa, ya? Kita nggak tahu, kita tuliskan secara umum saja, mendekati 0. Dia bisa 0,01, 0,000000000, ujungnya 1. Gitu ya, bisa seperti itu. Oke, jadi kembali lagi ya, jadi definisinya secara umum ditambahkan dari slide yang pertama tadi, hanya mengandung notasi untuk turunan pertama, ya. Nah, karena prinsipnya sama seperti ketika kita mendapatkan gradien dari suatu garis singgung, ya, maka bentuknya menjadi M sama dengan F aksen sama dengan D dx sama dengan limit H mendekati 0 dikurang dari Fx plus H dikurangi Fa per H. Ya, gitu. Nah, tapi ketika Anda nanti menjawab suatu pertanyaan, berapakah turunan dari fungsi tertentu, ya, ini nggak usah ditulis semuanya, yang M sama dengan ini, nggak usah. Pilih saja salah satu. Mau pakai notasi M boleh, mau notasi F aksen boleh, ya. Mau pakai notasi D, DX boleh, ya. Jadi ini dibacanya bukan DY per DX, ya. Yang ini. Ini bacanya D, DX saja, ya. DY, DX. Ya. Bukan DY dibagi DX, bukan, ya. Jangan-jangan baca seperti itu. Oke. Ya. Artinya apa? Artinya ya perubahan, ya. Laju perubahan nilai Y terhadap nilai X, gitu, ya. Nah, itu adalah artifisis, ya. Artifisis dari turunan. Oke, jadi saya katakan ada dua pengertian, ada dua arti atau dua interpretasi dari turunan. Yang pertama, interpretasi geometrinya adalah kemiringan garis singgung, ya, atau M itu, ya, itu arti geometrinya. Jadi arti geometrinya adalah kemiringan, oke, atau gradien. Kemudian yang kedua itu artifisis, ya.
Jadi artifisis itu maksudnya adalah arti yang berhubungan secara fisik gitu ya. Artinya dengan kasus-kasus real, dengan kasus-kasus nyata dalam ya dalam dalam apa dalam dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Atau dalam suatu kasus virtual misalkan gitu ya. Nah, misalnya ini yang kedua ya. Jadi yang kedua itu artifisisnya adalah sebagai laju perubahan atau kecepatan perubahan ya, nilai Y terhadap nilai X ya. Nah, kalau sudah fisis itu berarti X dan Y-nya mengandung satuan ya, mengandung makna. Y-nya bisa apa saja ya, tergantung kasusnya. Jadi misalkan Y-nya menyatakan jumlah produksi misalkan ya. Atau di sini saya kasih contoh Y itu adalah suatu fungsi biaya produksi ya untuk memproduksi sebanyak X unit ya. Maka X-nya adalah jumlah produksi, Y-nya adalah biaya produksinya. Nah, maka yang dikatakan laju perubahan biaya produksi terhadap banyaknya produk yang dibuat, itu adalah secara matematis dinyatakan atau dianalogikan sebagai diferensial, ya, atau sebagai turunan. Gitu. Oke, ya, itu artifisis. Kemudian contoh lain misalnya apa? Kalau Y itu adalah menyatakan jumlah produksi, ya X itu menyatakan waktu, misalkan ya. Nah, maka laju perubahan produksi terhadap waktu adalah berapa, gitu ya, sekian. Misalnya jumlah produksi apa kendaraan roda 2, misalkan ya, pada tahun 2019, ya, dinyatakan dalam bentuk fungsi seperti apa gitu ya. Nah, maka laju perubahan jumlah produksi setiap bulan atau setiap tahun ya, itu adalah bisa ditentukan melalui diferensial ya. Seperti itu ya. Yang dimaksud dengan laju perubahan. Jadi tidak tidak selalu tetap ya. Jadi misalkan kalau di persamaan garis kan jumlah penduduk Indonesia misalkan tahun 2010 100 juta, tahun 2020 200 juta ya. Nah, kalau dirata-ratakan itu terjadi perubahan berapa? 100 juta kan ya. 100 juta. Nah, kecepatan rata-rata perubahan per bulannya adalah ya 100 dibagi 12 kan gitu ya. Nah, itu kalau perhitungan rata-rata. Tapi kalau yang dimaksud dengan diferensial itu ya setiap bulan perubahannya bisa berbeda-beda. Ya. Gitu. Oke, contoh lain misalnya jarak antara Bandung Jakarta itu kurang lebih 200 km. Ya. Kemudian Anda pergi dari Bandung ke Jakarta ditempuh dalam waktu 4 jam misalkan ya. Nah, maka rata-rata kecepatannya berapa? Kecepatan rata-ratanya berapa? Kalau jarak Bandung Jakarta 200 km ya, ditempuh dalam 4 jam. Berarti kecepatan kendaraan Anda berapa? Rata-ratanya. 50. Ya. 50 ya, 50. Ya. Itu dari mana? Tes Tipan? Jadi diketahui. Diketahui, oke, diketahui jaraknya adalah Y misalkan ya gitu ya. Ya. 200 km. Kemudian waktunya ditempuh 4. Itu misalkan X ya adalah 4 jam gitu kan. Nah, berapa kecepatan rata-ratanya gitu ya. Ya. Nah, ini kan kalau kecepatan itu kita notasikan dengan V ya, V rata-rata itu adalah apa? Jarak dibagi waktu kan gitu ya. Ini sama dengan 200 dibagi 4, 200 km dibagi 4 jam. Nah, berarti rata-ratanya adalah 50 km per jam gitu ya. Nah, ini ya. Kalau rata-rata gitu ya. Kalau rata-rata. Nah, kalau laju perubahan atau laju perubahan dalam hal diferensial itu adalah ketika
Anda mulai start, misalkan dari rumah, itu kan mobil itu, atau saat masuk tol lah gitu ya, saat masuk pintu tol, itu kan mobil bergerak, tidak langsung 50 km. Ya kan? Nah, ketika Anda injak gas, itu ya dari 0 km sampai 50 km itu ditempuh dalam waktu berapa? Berapa menit misalkan gitu ya. Nah, tapi pada menit tertentu, ya mungkin Anda kecepatannya 80 km per jam. Pada waktu tertentu lagi, naik lagi 90 km per jam. 100 km per jam. ya. 120 km per jam. Nah, itu yang dimaksud dengan laju perubahan. Ya. Nah, laju perubahan istilahnya apa? Kalau di fisika itu laju perubahan sesaat ya. Nah, kalau ini yang 50 km adalah kecepatan rata-rata. Jadi kalau diferensial itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Setiap perubahan variabel apa x-nya itu berbeda-beda. Jadi kalau x-nya waktu ya pada detik pertama 0 km per jam. Pada detik kedua itu sudah mungkin 5 km per jam ya. Detik keempat udah 15 km per jam. Detik ke-20 itu udah Anda sudah bisa capai mungkin 100 km per jam. Gitu ya. Nah, tapi di jalan ada rame sehingga melambat lagi, kan turun lagi gitu ya. Nah, jadi berbeda-beda setiap saat. Nah, itu yang dimaksud dengan laju perubahan ya di dalam diferensial. Secara matematik dinyatakan dalam diferensial. Gitu ya. Oke. Jadi ada dua arti, arti geometri dan arti fisis gitu. Oke. Berikutnya, jadi kita akan menggunakan definisi ini ya, bagaimana menentukan turunan. Jadi saya akan nulis di whiteboard, ya misalnya, ini, misalkan, ya, tentukan ya. Turunan atau diferensial dari fungsi misalkan y sama dengan fx sama dengan misalkan 2x kuadrat ya plus 3x. Nah, Anda masih ingat nih berapa bagaimana maka ya maka y aksen sama dengan d dx atau turunan pertamanya adalah berapa kalau Anda masih ingat teoremanya atau rumusnya Nona Widaningsih menjawab yang rumus dx ah yang rumus dx pak ya fungsinya ini ya y aksen sama dengan 2x kuadrat plus 3x ya maka turunannya kalau Anda masih ingat rumus yang di SMA ini bagaimana nih polanya lupa pak wah oke okay. Miftah Farid Miftah Farid? Sama, Pak. Lupa. Sama apanya? Lupa. Sama lupa. Iya. Oke. Okay. Nafsa Azka. Iya, Pak. Hah? Kenapa? Oke, mudah-mudahan ada yang ingat rumusnya dulu ya, atau ya mungkin gimana cara menurunkan inilah gitulah. Tadi sudah saya kasih contoh x kuadrat ya, x pangkat 3 tadi ya, x pangkat 3, maka turunannya adalah 3x pangkat, atau x pangkat n, turunannya adalah n kali x pangkat n-nya berkurang 1, jadi n itu ada derajatnya. Sudah bisa? Ditambah 3. Oke, ini siapa yang jawab? Saya, Pak.
Siapa? Wali. Hah? 4X tambah 3, Pak. Siapa yang, siapa namanya? Wali Yudin. Wali Yudin. Nih, sedang, mana nih? Gak ada di sini ya? Belum muncul-muncul. Oke lah. Ya, jadi jawabannya tadi berapa, Wali Yudin? 4X ditambah 3, Pak. Tambah X ditambah 3. Ya, gitu ya. Nah, ini kalau Anda ingat, ya udah betul begini ya. Polanya kan polanya seperti itu. Jadi polanya adalah pangkatnya turun, ya itu mungkin yang orang Indonesia menyatakan jadi turunan, gitu ya. Pangkatnya turun, kemudian dikalikan dengan koefisiennya. Sini kan pangkatnya 2, koefisiennya 2. Jadi 2 kali 2 adalah 4. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Ya. Jadi yang tadinya 2 dikurang 1 jadi pangkat 1. Kemudian suku kedua, ini adalah 3 kali X pangkat 1. Ya. Jadi sini pangkat 1 kalau mau ditulis, tapi tidak perlu ya. Nah, maka polanya sama, jadi 3 ini koefisien dikalikan pangkatnya 1, jadi 3 kali 1. Ya. Dikalikan X, kemudian pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 1 dikurangi 1. Ya, jadi kan pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu berapa? Suatu bilangan di pangkat 0, berapapun nilainya berapa? Siti Hertina? Coba yang hadir dibuka ya kameranya. Kameranya on ya. Mana tadi Siti Hertina mana? Oke, yang hadir kamera on. Wah, ini nggak dengar semua ya. Oke. Coba yang hadir sekali lagi ya. Yang hadir kamera on. Oke, Wali Yudin udah ada tadi ya, Putri, Alvin, Farid, Devita. Oke. Jadi yang nggak buka, saya anggap nggak hadir ya. Oke. Ya, jadi polanya seperti itu ya. Berkurang 1. Tadi pertanyaan saya, mana Siti Herlina mana? Siti Hertina mana? Ayo. Nggak ada ya? Oke, Siti Hertina nggak hadir. Saya catat. Zahra Dimas, ada nggak? Zahra, ada Zahra? Ada, Bapak. Ya, suatu Zahra. Atau Nafsa. Nafsa Azkar Rabani. Iya, Pak. Ya.
Enggak ada ya. Oke. Okay. Zahra ada, Zahra. Hadir, Pak. Ya, Rafa berapa? Hah? Rafa hadir. Buka kok kameranya on, kameranya on. Ini on kok, Pak. Kok foto doang. Oke. Okay. Bisa jawab? Suatu bilangan dipangkatkan 0 berapa? Atau siapa? Sultan, boleh. Dila? Satu, Pak. Sultan, berapa, Tan? Satu, Pak. Satu bilangan dipangkatkan nol. Satu, Pak. Satu, ya? Oke. Okay. Jadi dengar tuh yang lain tuh. Berapa nafsa? Berapa suatu bilangan dipangkatkan nol? Hah? Ini, mic-nya dibuka. Berapa? Satu bilangan dipangkatkan nol? Satu. Satu, oke. Okay. Dila, berapa bilangan dipangkatkan nol? Satu. Satu. Oke. Okay. Zahra, Dimas? Berapa satu bilangan dipangkatkan nol? Ini nggak ada ini. Oke, Anggi. Anggi Marcelino. Berapa, ya, Anggi? Satu, Pak. 100 pangkat 0, berapa? Satu, ya. Devita. Ya. 10 pangkat 0, berapa, Devita? Satu. Satu, oke. Putri, min 5 pangkat 0, berapa, Putri? Satu, ya, Pak. Satu, oke. Ya, jadi pokoknya berapapun bilangan itu ya kalau dipangkatkan 0 itu 1 ya, sehingga di sini ini kan 3 kali x pangkat 1 dikurang 1 jadi x-nya jadi pangkat 0 sehingga x pangkat 0 adalah 1 jadi 3 kali 1 adalah 3 ya. Nah, ini kalau Anda ingat, nah, kemudian kalau Anda lupa maka ini ya, jadi jika lupa teorema ya. Di teorema itu polanya gini ya, y sama dengan fx, x pangkat n gitu ya. Nah, n inilah polinom derajat n. Jadi ini maka turunannya adalah y aksen sama dengan dy dx sama dengan ya itu polanya ya. Sini koefisiennya saya pakai a saja, a ya. A kali n kali x pangkat n min 1. Nah, sebenarnya kalau polinom derajat n seperti ini ya, itu gampang mengingatnya ya, gampang ini aja polanya, a koefisien dikalikan pangkatnya dikalikan x dipangkatkan pangkatnya berkurang 1. Nah, tapi kalau lupa maka ini gunakan ya, gunakan definisi ya. Oke, nah, definisinya itu kan apa tadi, y aksen sama dengan d dx sama dengan ya limit, oke, h mendekati 0 ya dari fx ditambah h dikurangi fx itu per h ya. Oke, jadi fx-nya adalah ini ya, kita pakai ini ya, fx ini oke. Nah, jadi y aksen sama dengan dy dx sama dengan limit ya, limit h mendekati 0. Oke. Nah, ini fx plus h, berarti fx-nya adalah 2x kuadrat plus 3x ya. Nah, artinya apa? Ini setiap suku yang mengandung x saya tambahkan dengan h ya, di mana h-nya mendekati 0. Jadi ini fungsinya adalah 2x. 2x tapi yang pertama sukunya ada kuadrat, berarti 2x ya ditambah h pangkat 2 atau kuadrat, oke. Okay. Itu suku pertama ditambah 3 kali x, x-nya adalah x ditambah h. Gitu ya.
Ini adalah yang biru pertama ini adalah bagian yang ini. X plus H, Fx plus H. Ya, kemudian dikurangi, ini dikurangi Fx. Nah, Fx-nya sendiri adalah ini. Jadi Anda dikurangi ini, gitu ya. Jadi dikurangi pakai kurung jangan lupa 2x pangkat 2 ditambah 3x. Ya, gitu. Oke. Per H. Nah. Ya. Ngerti ya? Sampai sini ya. Ini artinya ini pada fungsi pertama itu ditambah perubahan ya, perubahan H. Dalam hal ini perubahannya sebesar H. Oke. Nah, kalau suku kedua pada fungsi ini ya enggak usah, ini adalah fungsi asalnya. Nah, kalau fungsi yang ini adalah fungsi perubahannya. Ya. Nah, di mana fungsi asalnya adalah 2x kuadrat, maka bentuk perubahannya adalah 2 kali x. Nah, x ini kan berubah ya sebesar H. Bentuknya kuadrat, jadi tinggal x plus H dikuadratkan ditambah 3 kali x, x-nya ditambah H, kemudian dikurangi gitu. Ya. Jadi berapa suku pun yang ada pada soal di mana kalau dia mengandung x ya, maka tuliskan H, x plus H itu ya tambahkan dengan perubahan H itu. Ya. Oke, jadi sama dengan ini tinggal menghitung secara aljabar biasa ya. Jadi limit H mendekati 0 gitu ya. Ini buka kurungnya ya. Yang x plus H ini buka kurungnya berarti hitung kuadratnya berarti apa ini perkalian dua faktor berarti e kali x adalah e kuadrat ditambah e kali H kali 2 berarti 2 HX gitu ya. 2xh ditambah h kali h adalah h kuadrat. Ini adalah perhitungan dua suku pertama. Kemudian suku kedua ini yang ini 3x plus h dibuka kurungnya ya. Ditambah 3 kali x adalah 3x ditambah 3 kali h adalah 3h ya. Oke. Kemudian yang suku kedua atau suku ketiga ya, ini fungsi asalnya itu 2x kuadrat plus 3x, buka kurungnya juga ya. Jadi minus 2 kali x kuadrat adalah minus 2x kuadrat. Minus kali plus 3x adalah minus 3x. Ya. Oke, dibagi H ya. Nah, proses dari ini ya, ini ke sini itu ya Anda harus mengingat ya apa aljabar ya atau sifat-sifat dari satu bilangan itu operasi aljabar bilangan. Oke, nah sekarang kita buka kurungnya. Masih selesai belum selesai ya. H limit H mendekati 0. Yang ini buka kurung ya. 2 kali e kuadrat adalah 2 e kuadrat. 2 kali 2 HX adalah 4 HX. Ya. Kemudian 2 kali H kuadrat adalah 2 H kuadrat. Yang ini coba kita perhatikan yang ini. Di sini ada 3X positif ya. Di sini ada minus 3X. Jadi bilangan yang sama yang berbeda tanda maka ini akan saling menghilangkan. Ya. Oke, kemudian ini sudah buka kurung, yang ini tinggal apa? Plus 3H ya. Minus 2X kuadrat. Oke, dibagi H. Nah, gitu. Ya. Oke, sama dengan saya tuliskan di sampingnya limit H mendekati 0 ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada 2x kuadrat positif ya. Kemudian ada minus 2x kuadrat. Ya. Maka ini akan saling menghilangkan ya. Oke. Sehingga kemudian kita langsung hitung lagi lebih lanjut di sini aja ya. Ini sudah hilang 2x kuadrat sudah hilang, maka tinggal 4hx ditambah 2h kuadrat plus 3h ya. Nah, dibagi h. Maka H ini hilang, dicoret, dibagi dengan ini. Ini dibagi H tinggal 1, ya. 3H dibagi H tinggal 3. Ya. Oke, jadi tinggal 4X ditambah 2H ya ditambah 3. Nah, bentuk ini bisa disederhanakan lagi enggak? Bisa disederhanakan lagi enggak, Jenny? Ini Agustin. Ya, Pak. Bentuk yang saya tulis terakhir ini, limit H mendekati 0, 4X tambah 2H tambah 3, bisa disederhanakan lagi enggak?
Bisa, Pak. Seperti ini ya, kalau ini kan ini nah disederhanakan jadi begini, dari sini disederhanakan jadi begini ya. Kemudian dari sini disederhanakan jadi begini. Nah, yang ini bisa disederhanakan lagi enggak? Oh, sebentar, Pak. Tidak, Pak. Tidak bisa ya? Oke, tidak bisa. Ada pendapat lain? Kevin? Kevin, bisa disederhanakan lagi enggak yang ini, Pin? Tidak, Pak. Tidak bisa. Oke. Alvin? Alvin, ya, untuk Pak. Yang 4X plus 2H plus 3 bisa disederhanakan lagi, Pin? Enggak, Pak. Enggak bisa, ya. Oke, ada siapa lagi? Wildan? Bisa disederhanakan enggak, Wildan? Bentuk kalau, yang terakhir ini. Tapi kalau misalkan pakai faktorisasi, bisa enggak, Pak? Kira-kira. Ya, saya tanyakan. Faktorisasi gimana? Kalau faktorisasi itu, kalau bentuknya kuadrat, ya, atau derajat lebih dari 2. Nah, ini kan udah, ini bentuknya linear apa kuadrat, apa pangkat 3, apa pangkat berapa yang ini? 4x plus 2h plus 3. Konstan, nggak ya, linear. Linear ya, linear, ini linear. Jadi kalau yang dikatakan faktorisasi itu adalah dari bentuk kuadrat difaktorkan maka menjadi bentuk linear. Kalau linear difaktorkan ya menjadi konstanta kan gitu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan faktorisasi itu ketika kita berhadapan dengan fungsi yang ya bentuk kuadrat atau lebih dari bentuk kuadrat, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 gitu ya. Itu faktorisasi namanya. Nah, kalau ini seperti ini ya. Tadi sudah kebanyakan menjawab tidak bisa disederhanakan lagi. Ya betul ya, bahwa ini sudah bentuk yang paling sederhana dari perhitungan ini. Ya. Nah, maka kalau sudah jadi bentuk sederhana ini tinggal memasukkan ya. Jadi ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini Anda tinggal memasukkan saja ya. Tinggal memasukkan ya atau mensubstitusikan nilai kan ini nilai yang ditentukan limitnya adalah h ya. Jadi tinggal memasukkan h nilai h sama dengan seolah-olah sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau h sama dengan 0 maka kita masukkan ke sini ya berapa itu ketemunya ya. Oke. Jadi y aksen sama dengan d dx sama dengan ya. Nah, kalau sudah kita di sini suku pertama ini mengandung hak tidak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, kalau tidak itu sama dengan nilai fungsinya ya. Tulis lagi aja di situ. Kemudian suku kedua. Nah, suku kedua ini mengandung hak tidak? Mengandung. Mengandung hak. Nah, maka di mana nilai H-nya adalah mendekati 0 atau seolah-olah saya katakan sama dengan 0. Jadi nilai ini kita hitung yaitu 2 kali 0 seolah-olah gitu. Ya. Nah, 2 kali 0 berapa? 0. 0. Berarti ini suku kedua hasilnya 0 ya. Kemudian suku ketiga, ini mengandung hak tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Nah, kalau tidak itu sama dengan nilainya dia sendiri. Ya. Nah, gitu. Jadi ini hasil akhirnya adalah y aksen sama dengan d dx sama dengan 4x ditambah 3. Ya. Nah, ini jadi betul tadi yang dikatakan siapa? Depan lupa saya nama apa itu. Ya. Nah, ini turunan pertama dari bentuk fungsi ini adalah 4x plus 3. Jadi Anda yang tadi mengingat berdasarkan rumus ini ya. Nah, kalau Anda lupa ya gunakan ini. Hasilnya sama loh, ya. Nah, jadi di sini terkesan panjang gitu ya. Ya, tapi kalau walaupun panjang ini hanya perhitungan aljabar biasa, ya hanya tambah kali kurang bagi gitu kan, ya. Jadi kalau mengingat rumus ya paling 3-4 rumus Anda bisa mengingat. Tapi kalau yang lain ya
Kalau lebih dari itu kayaknya kesulitan. Jadi kalau kesulitan, ya kembali ke definisi, ya kembali ke definisi. Jadi bentuk fungsinya bagaimanapun bisa kita selesaikan, ya dengan definisi itu. Oke, nah, jadi, nah kita lihat polanya itu tadi ya. Jadi dari pembuktian ini dilihat ternyata polanya ini 4x itu adalah ya 4 itu diperoleh dari mana? Oh ternyata 4 itu adalah 2 dikali 2 ya, koefisien dikali pangkat. Tapi di sini x-nya jadi satu, tinggal 1, artinya secara umum nantinya adalah berkurang 1. Gitu. Ya. Oke. Jadi mengingatnya begitu, maka muncul untuk mempermudah ya, jadi ya, digunakan teorema ini. Ya, tapi sekali lagi kendalanya adalah kalau ingat, gitu ya. Kalau Anda ingat, kalau bentuknya seperti ini maka turunannya itu, ya. Oke, saya berikan contoh yang lain. Ya, jadi misalkan 2. Kalau misalkan y sama dengan fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 3x. Misalkan gitu ya. Nah, ini berapa turunannya? Berapa? Ya. Nah, kalau Anda ingat rumus tadi, ya sudah kita gunakan pola yang ini ya. Teorema ini. Gunakan ini aja. Kan mudah ini diingatnya, jadi sebaiknya diingat saja. Oke? Ya. Nah, jadi kalau demikian, ini suku pertama. Pangkatnya berapa di sini? 3, Pak. 3. Dua kali 2, 4. Kali x pangkat 2 dikurang 1, 1. Ya. Kemudian dikurangi 3. 3. Kali 1, 3. Ya. Kemudian pangkatnya berkurang 1, jadi 3. Ya. Ini menggunakan teorema 1. Ini namanya polinom derajat n. Ya. Fungsi polinom derajat n. Maka cara menentukannya adalah seperti ini. Ya. Cukup menggunakan teorema sajalah. Ya. Kecuali ditanyakan dengan menggunakan ini. Ya kenapa? Ya karena ini rumus dasar, jadi mudah juga diingat. Oke. Misalkan sekarang ini, y sama dengan fx sama dengan minus 2 kali x pangkat 4 ya, dikurangi 1/3 kali x pangkat 3 ya, ditambah 100 10 kali x pangkat 2 dikurangi 5x, misalkan ya, dikurangi 100. Oke, maka turunannya adalah ya aksen sama dengan di dx, itu sama dengan berapa? Suku pertama. Negatif 8x3. Ya. 8x pangkat 3. Minus 8x. Kali x pangkat 3. Ya? 3. Oke. Muhammad Rafi, Adi Pratama, yang suku kedua berapa turunannya, Pi? Ya, Pak. Turunannya yang suku kedua ini berapa? Min 1/3 kali x pangkat 3. Berdasarkan pola ini ya, pola yang sama. Contohnya sama, cuman angkanya ada negatif, ada pecahan, kan angkanya bisa macam-macam ya. Oke, siapa mau jawab? Noni mau jawab, Noni. Ayo, Pak. 3 pat 3 x 3 pat 3 x kuadrat. Oke, 3 per 3 kali x pangkat 2 ya. Nah, 3 per 3 berapa, Noni? Yang mana, Pak? Ini yang barusan. Masih yang barusan. Ini kan masih bisa disederhanakan nih. Satu. Satu, kan? Ya. Ya. Nah, 1.
3/3 1. Jadi Anda boleh nanti langsung nih 1/3 × 3 1 kan, jadi langsung x kuadrat saja. Ya. Gini juga boleh, tapi seperti saya katakan tadi, kalau masih bisa disederhanakan ya tulislah sesederhana mungkin gitu kan. Ya. Oke. Suku ketiga. Suku ketiga Julian tadi sudah ya, sudah jawab ya. Yang lain nih, mana yang lain? Solihin, mau jawab Solihin? Iya, Pak. Solihin Akbar. Nah, ini yang suku 10 pangkat 10 kali x pangkat 2. Turunannya berapa, Lin? 20x. 20 kali x ya. Nah, pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1. Oke. Aldi Muhammad, turunan dari 5x berapa nih? 5, Pak. 5 ya, oke. Jadi ini pangkat 1 kali 5, 5. 1 berkurang 1, 0. Oke, kemudian satu lagi nih. Ada siapa ya? Ini siapa nih? Miftah ya, Miftah. Coba Miftah, jawab dah. Turunan 100, dari min 100. Bukan, 100. 100. Turunan dari 100, ayo. 100 itu konstanta ya. Pendapat Pak Miftah, turunan dari 100 adalah 100. Adi Ramdan, Adi Ramadan. Turunan 100 Pak. Berapa, Den? 0, Pak. 0, ya. Kayaknya atau yakin? Yakin, Pak, 0. Kan pangkatnya ya. Dikurang 1. Oke, gimana caranya, Dan, menentukannya? Pangkatnya dikurang 1, Pak, jadi 0, pangkat 0. Oke, kan gini, 100 itu bisa saya tulis 100 kali X pangkat 0, kan? Ya? Kan x pangkat 0 adalah berapa? 1. 1, ya. Jadi 100 ini tanpa variabel x. Tapi kalau saya tuliskan dengan variabel x, ini adalah kali x pangkat 0. Ya kan? Nah, kalau kita gunakan pola ini, pangkatnya turun, jadi 0 kali 100, ya kan? Kali x pangkat min 1. Nah, nggak peduli ini pangkatnya berapa. Yang penting ini hasil koefisien ini perkaliannya berapa? 100 kali 0. 0. 0, ya. Oke, jadi ini adalah 0. Artinya apa? Berapapun konstanta itu, kalau didiferensialkan, hasilnya selalu 0. Ya, misalkan Y sama dengan min 5, maka Y aksen itu adalah 0. Ya. Y sama dengan fx sama dengan min setengah. Ya. Maka Y aksennya adalah 0. Ya. Oke, berapapun konstanta, kalau diturunkan adalah 0. Oke. Nah, bisa juga dibuktikan dari definisi. Ya. Jadi jika Y sama dengan Fx sama dengan konstanta, ya. Sebut saja K gitu, ya. Maka definisinya Y aksen adalah limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx, kan gitu ya. Definisinya per H. Nah, sama dengan limit H mendekati 0, fungsinya apa? Fungsi asalnya K, kan? Ditambah H, ya nggak ada kan di sini, nggak ada variabel x-nya kan, jadi nggak ditambah H nggak ngaruh ya, karena fungsinya adalah konstanta. Jadi sini adalah k, kemudian fungsi asalnya juga k, nah, per H. Jadi k dikurang k adalah 0 ya. Jadi berapapun nilai konstanta itu kalau didiferensialkan hasilnya selalu 0. Oke, nah, itu aja ya dulu ya tentang pendahuluan diferensial ya, dan contoh-contoh untuk teorema 1 ya,
atau rumus dasar yang pertama, ya, bentuk fungsinya yang polinom derajat n seperti ini, ya, pangkat 10, pangkat pokoknya satu baris seperti ini, ya, maka ikutin pola yang pertama, ya, teorema pertama. Nah, karena nanti bentuk-bentuk fungsi yang lain itu, misalkan begini bentuknya, y sama dengan fx dibagi gx, ya, atau y sama dengan fx kali gx, ya. Nah, ini beda lagi, ya. Ini y aksennya berapa? Ya. Ini y aksennya berapa? Ya. Itu tidak berlaku teorema yang pertama tadi, ya. Itu akan berbeda polanya. Nah, tapi apapun bentuknya ini diselesaikan dengan melalui definisi, ya. Di limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Ya. Tapi ada di slide yang saya upload itu ada, ya, bentuk pembagian, bentuk ini bentuk pembagian, ya, yang ini, ya. Ini pembagian, fungsi pembagian. Oke, yang ini fungsi perkalian. Oke, semuanya ada di slide itu, ya. Oke, jadi silakan Anda baca saja di situ, ya, ikuti karena itu sudah diselesaikan, ya, semuanya. Kecuali ada mungkin slide terakhir, ya, itu dikerjakan, ya. Nah, tapi yang penting itu tadi, arti fisis dan arti geometri, ya, dari suatu turunan. Arti geometrinya adalah gradien garis, ya. Arti fisisnya adalah laju perubahan, ya. Laju perubahan apa, ya? Laju perubahan, kalau ini notasinya Y, laju perubahan Y terhadap E. Tapi dalam fisis itu Y-nya udah mengandung satuan, ya. Satuannya apa, ya? Jumlah produksi, jumlah penduduk, temperatur, tekanan, misalkan gaya atau apa gitu, ya, terhadap apa yang jadi variabel bebasnya. Oke, itu yang penting. Ya, arti fisis, arti geometri. Ya. Nah, nanti di penerapan pertemuan minggu depan mungkin, ya, penerapan turunan ini pakai apa, ya, kita akan bahas, ya. Oke, saya kira itu aja. Waktunya sudah habis, ya. Jadi seperti biasa sebelum di keluar, ya, kita foto dulu. Oke, ini mohon dibuka yang hadir, ya. Oke, ada 25, ada 2 halaman. Atau 1, 2, 3, 4. Oke, 1 halaman, ya. Baik. Oke, yang lain dibuka, yang ada. Ya, yang tidak dibuka nggak ada berarti, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, ada yang mau buka lagi? Oke. 1, 2, 3. Baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya, ya. Mudah-mudahan bagi yang hadir ini bermanfaat, ya. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya live, ya.